Er, USD bullish, perhatikan sedang terkoreksi. Bias harian pergerakan Er, USD terlihat masih berada dalam kondisi bullish dan saat ini harga sedang terkoreksi dari sekitar area resistan. Jika pergerakan Er, USD tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 1,08680 sampai 1,08806 maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bullish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX bergerak ke atas maka ada potensi harga akan menyentuh area 1.09455. Sebaliknya waspadai jika harga Er, USD terus bergerak ke bawah dan menembus level 1.08680 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 1.08348. Sekian analisa forex untuk tanggal 11 April tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212983101. Sekali lagi, 081212983101. Kami dengan senang hati berbincang dengan Anda. Untuk mendapatkan analisa forex setiap hari, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.